الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang mulia saudara pengacara majelis yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tun Dr. Siti Hasma, Pengerusi Pakatan Harapan, yang dikasihi Raja Bahrain, Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Terengganu, seluruh pimpinan parti-parti dalam Pakatan Harapan Nasional dan juga Negeri Terengganu, seluruh calon-calon Dewan Undangan Negeri dan Parlimen bagi Pakatan Harapan seluruh Negeri Terengganu, Saudara Hishamuddin Rais daripada Bersih, seluruh para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Bila orang ramai begini, saya teringat ceramah saya dalam parti lama dahulu. Beginilah, bila kita datang ke Terengganu, semasa saya berada dalam parti Islam Semalaysia dahulu, maka malam ini saya menyingkap kenangan silam yang sentiasa saya datang dan memberi ceramah di negeri Terengganu ini. Malam ini saya datang mewakili Pakatan Harapan. Pakatan Harapan dibentuk melalui empat parti. Mula-mulanya Pakatan Rakyat. Bila PAS tidak ada dalam Pakatan Rakyat, ia menjadi Pakatan Harapan Amanah Keadilan DAP. Kemudian datang satu parti lagi, Bersatu, dipimpin oleh Tuan Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Sri Mukhlis Mahathir. Maka Pakatan Harapan menjadi empat buah parti. Untuk mengukuhkan lagi Pakatan Harapan, kami membina struktur. Setelah berbincang panjang, maka strukturnya dibentuk dengan pengerusinya Tun Dr. Mahathir Mohamad, Presidennya Datuk Sri Wan Azizah Ismail, Anwar Ibrahim sebagai penasihat umum, Presiden-Presiden Parti sebagai timbalan Presiden Pakatan Harapan. Kemudian kami terus bergerak memberi penerangan di seluruh negara, sampailah kepada peringkat menjelang pilihan raya. Rakyat nak tahu, kalau Pakatan Harapan menang, siapa nak jadi Perdana Menteri? Riuh rendah di seluruh Malaysia. Kalau BN kalah, Lim Kit Siang jadi Perdana Menteri. Inilah yang disebut dalam Perhimpunan Agong UMNO, termasuk Perhimpunan Wanita Datuk Syahrizad Jalil, dengan teriak tangis mengatakan pilihan raya akan datang, pilih antara Najib atau Lim Kit Siang. Maka wanita UMNO menjerit, menangis mengatakan, kami pilih Najib.
Gambaran ini ada kepada rakyat, termasuk sebahagian rakyat Terengganu. Percaya, kalau BN tumbang, Perdana Menterinya Lim Kit Siang atau Lim Guan Eng. Maka untuk menghilangkan khilaf itu, keliruan itu, Pakatan Harapan mengumumkan pada 7 hari bulan Januari melalui konvensyen Pakatan Harapan, yaitu kalau Barisan Nasional kalah, Pakatan Harapan ambil alih pentadbiran Malaysia, Perdana Menterinya ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Diikuti timbalan Perdana Menterinya, Datuk Seri Wan Azizah Ismail. Dan Perdana Menteri menanti, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hadirin sekalian, canang-canang yang mengatakan bahawa DAP akan ambil alih, suaranya makin perlahan. Tetapi masih terdengar, dulu parti lama saya tak kata begitu, sekarang mereka pun tumpang kata macam tu. Maklumlah, mereka sudah menjadi kawan. Hadirin yang dihormati sekalian, kami pun bergerak dan dibentuklah berbagai program, di antaranya Jelajah Harapan. Di bawah mobilisasi dan komunikasi yang saya menjadi ketuanya, bersama dengan sekretariat, kita menyusun program lawatan ke seluruh Malaysia. Jelajah ini memperkenalkan Perdana Menteri dan bakal timbalan Perdana Menteri. Kita mula di Perak, kita mula di Melaka, pergi ke negeri-negeri. Kebetulan jadual di Terengganu ini jatuh masa kempen pilihan raya. Dan pada 2 hari bulan nanti, negeri terakhir Jelajah Harapan ini ialah di Kuantan Pahang. Hadirin yang dihormati sekalian, sedang kita mendapat sambutan daripada rakyat, tiba-tiba kita dengar berita mengejut, Parti Bersatu diharamkan satu hari sebelum parlimen dibubarkan. Tun Mahathir panggil mesyuarat tergempar di pejabat Yayasan Perdana. Dengan wajah yang serius, Tun Mahathir datang ke mesyuarat tanpa apa-apa mukadimah. Beliau mengatakan, Bersatu telah diharamkan, kami kena keluar daripada Pakatan Harapan. Tinggallah Pakatan Harapan 3 parti. ROS janji akan meluluskan Pakatan Harapan kalau tak ada Parti Bersatu. Kami semua waktu itu terkejut, dan dalam mesyuarat yang singkat itu kami mengambil keputusan, yaitu Datuk Seri Wan Azizah, Lim Guan Eng dan saya sendiri, kami membuat ikrar bahawa Bersatu diharamkan ada atau tidak, kerusi-kerusi yang diputuskan untuk Bersatu bertanding, tetap Bersatu bertanding di bawah Pakatan Harapan. Inilah janji setia kami, yaitu kita bulat, Bersatu daftar atau tidak, kerusi yang kami putuskan tak akan direbut. Sepatutnya keadilan dan amanah gembira, ada banyak kerusi kita boleh bertanding. Sebab Bersatu 52 tak boleh bertanding, partinya diharamkan. Tapi kami mengambil keputusan, haram atau tidak, ada atau tidak parti itu, calon-calon Bersatu tetap menjadi calon Pakatan Harapan. Hadirin sekalian, lihat janji setia kita. Dulu dalam Pakatan Rakyat,
kita tak dapat putuskan siapa Perdana Menteri kalau Pakatan Rakyat menang. Keadilan dan DAP mencadangkan Anwar Ibrahim. PAS mencadangkan tiga. Satu Anwar Ibrahim, satu lagi Muktamar memutuskan Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang. Beberapa orang pemimpin majlis syura pula memutuskan Tengku Razali Hamzah. Daripada PAS, tiga calon Perdana Menteri. Nasib baik tak menang. Kalau menang itu, pecah kepala berebut nak masuk istana. Sebab ada tiga orang yang dicalonkan, kita tidak. Pada 9 hari bulan, dengar keputusan menang, 10 hari bulan, dia akan pergi angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, Tun Mahathir Mohamad. Bukan saya, bukan Lim Kin Siang, bukan Lim Guan Eng, bukan orang lain. Tun Dr. Mahathir Mohamad, the only candidate. Hadirin sekalian, selepas itu kita nak bertanding macam mana? Simbol Pakatan Harapan tak lulus. Simbol tiga segi. Nak pakai bunga raya tak boleh. Bunga raya ni cukup popular. Nak pakai simbol roket, habislah DAP dah kuasai Malaysia. Nak pakai simbol amanah, baru. Maka keputusan sebulat suara, kita memilih simbol Parti Keadilan, logo bagi Pakatan Harapan. Maka hadirin sekalian, selesailah hal itu, kita mulalah berkempen dan memberi penerangan di seluruh negara. Sampailah kepada hari penamaan calon. Yang hadirin sekalian, kita lihat himpunan-himpunan kita, sambutan rakyat begitu baik, terutama di negeri-negeri yang dulunya kuat dengan Barisan Nasional. Sekarang tuan-tuan tahu, kalau kita buat himpunan, kehadiran orang ramai di negeri mana yang paling ramai sekarang? Negeri mana? Johor. Negeri yang lahirnya UMNO di situ, dan Barisan Nasional akan mula mati di negeri Johor. Dan diikuti dengan Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah. Habis pantai barat itu insyaAllah. Kalau pantai barat habis kepada Pakatan Harapan sapu, kamu pantai timur ni tunggu apa? Nak jadi pembangkang? Hadirin rahmati sekalian, kita nampak Barisan Nasional panik. Maka kita lihat hari penamaan calon, kita rasa cemas. Tiap-tiap kali kita berpesan, jaga, semak lelok borang, semak insolvensi, semak semua calon-calon kita. Berlaku juga perkara-perkara yang pelik bin ajaib. Di rantau, Negeri Sembilan, tak bawa tek, tak boleh masuk. Sedangkan di Kedah, calon-calon BN tak bawa tek langsung. Tak boleh masuk. Dahlah tak boleh masuk. Nak hantar kertas penamaan calon. PAS pula tak hantar calon. Dia bertanding di DUN 500 lebih. Tapi untuk rantau, dia tak bertanding. Sebab apa? Nak beri Menteri Besar Negeri Sembilan menang percuma. Ada atau tidak Pakatan PAS dan UMNO? Ada atau tidak? Parti lama saya dulu, bukan macam sekarang. Parti kami dulu miskin. Kena panjat pokok kelapa nak pasang poster. Ambil plywood lama cuci untuk lukis bulan. Itu dulu. Sekarang, aduh, banyaknya bendera. Di keliling rumah saya di Pulau Pinang, kalau dikutip bendera PAS hadirin sekalian, dua lori tak muat. Ih, kayanya. Sedangkan saya 38 tahun dalam parti itu, bagaimana kita berceramah, mengumpul derma,
untuk membeli poster, membeli air minum dan sebagainya. Korang Allah hebat. Terima kasih di atas kehebatan dan kekayaan kamu sekarang. Sebab Ahmad dulu pasti miskin, apa boleh buat. Hadirin yang dihormati sekalian, maka seoranglah menang tak bertanding. Tadi kebetulan saya turun daripada kapal terbang balik daripada Kedah, jumpa hakim. Hakim pula yang memutuskan kes Teng Chua. Dia memberitahu saya keputusan returning officer RO salah, sebab dia buat keputusan Teng Chua tidak gugur kelayakannya sebagai ahli parlimen, dan speaker parlimen pun mengatakan Teng Chua tidak gugur kelayakan sebagai ahli parlimen. Mana boleh returning officer menolak keputusan hakim? Siapa yang mentafsir undang-undang? Pegawai kerajaan atau hakim? Orang yang mengaji basic law pun tahu, kita ahli parlimen adalah legislatif yang membuat undang-undang, bukan mentafsir. Mentafsir ni hakim. Hakim memutuskan Teng Chua layak bertanding, tapi returning officer mengatakan tidak layak bertanding. Satu lagi berlaku di Teng Chua di mana? Batu. Seorang lagi calon bersatu di Penaga. Dia pergi ke pejabat insolvensi, dia cek 27 hari bulan dia tidak bankrupt. Maka semua orang berpuhati, data menunjukkan dia tidak bankrupt. 28 hari bulan hantar borang perjalanan, bankrupt. Ini hampir sekalian benar-benar ajaib berlaku. Sebab itulah saudara Hishamuddin Raih daripada Bersih NGO tadi mengingatkan, pilihan raya yang akan berlaku 9 hari bulan ini, pilihan raya yang penuh dengan penipuan. Oleh itu baca kita hendaklah bersedia bekerja dengan kuat, jangan buat acuh tak acuh, kerana penipuan akan dilakukan berdasarkan kepada hari penamaan calon baru-baru ini. Semua calon-calon jangan ambil perkara senang, kerana kita hadapi Najib yang sedang pening ini. Hadirin yang dihormati sekalian, saya 2-3 hari ini seronok, walaupun kerja pagi sampai ke malam, pagi sampai ke malam tak rasa letih. Terutama sekali bila anak pemimpin-pemimpin PAS sekarang ini menjadi calon Parti Amanah dan calon Pakatan Harapan. Yang pertama, bekas Presiden dan juga bekas Mursyidul Am yang pertama, Tuan Haji Yusof Rawa. Presiden kita yang awal di bawah kepimpinan ulama Yusof Rawa. Anaknya, Datuk Mujahid Rawa, menjadi calon Amanah dan Pakatan Harapan mewakili Parit Buntar Perak. Seorang lagi bekas presiden yang kita sayangi, yang menerokai sehingga wujudnya Pakatan Rakyat, yang terlibat dalam gerak ketika Anwar Ibrahim ditahan. Pusat Fadhil Nur yang menggerakkan pakatan dan tahaluf termasuk dengan DAP. Anaknya sekarang Faiz Fadhil menjadi calon Amanah dan Pakatan Harapan di Permatang Pasir, Permatang Pau, Pulau Pinang. Sudah tentulah kita gembira lagi sekali apabila anak bekas Mursyidul Am kita, yaitu Nick Umar, anak sulung Tuan Guru Ni Aziz, menjadi calon Amanah dan Pakatan Harapan di Dewan Undangan Negeri yang ayahnya, yaitu Tuan Guru Ni Aziz, wakili sekian lama. Inilah hadiah kepada saya pada pilihan raya kali ini. Paling gembira saya bila melihat anak-anak pemimpin utama ini
bersama dengan Amanah dan Pakatan Harapan. Dan semua setiausaha politik Tok Guruni Aziz, semua berada dalam Parti Amanah dan menyokong Pakatan Harapan. Hadirin yang dihormati sekalian, maka kita bergerak sekarang dengan penuh yakin, confident. Penamaan calon di Sabah, perarakan parti warisan begitu ramai sehingga penyokong-penyokong BN lari duduk dalam hutang rumput. Maka saya melihat keadaan yang berlaku itu, saya berkeyakinan penuh Sabah Barisan Nasional negeri yang pertama akan jatuh pada 9 hari bulan nanti. InsyaAllah Selangor, Pulau Pinang kekal ke tangan Pakatan Harapan. Sudah tentulah negeri bakal Perdana Menteri akan kita ambil alih pentadbirannya, iaitulah negeri Kedah. Ini Tun Dr. Mahathir ada di sini. Hadirin yang dihormati sekalian, walau bagaimanapun kita tidak boleh sifat takbur, riya, sentiasa kena insaf bahawa di hadapan kita penuh halangan dan cabaran, terutama penipuan dalam pilihan raya. Unipos kita tidak tahu macam mana lagi. Unipolis, unitentera kita tidak tahu macam mana lagi. Walaupun kita lihat bekas tentera dan tentera terutama sekali akan menguni Pakatan Harapan pilihan raya akan datang. Kami, saya bersama dengan Tun dan yang lain-lain, pergi berjumpa dengan veteran tentera di hadapan pintu masuk TLDM Lumut. Ada satu restoran Tom Yam di situ. Dalam ucapan bekas jenderal-jenderal tentera itu, mereka marah kepada kami. Kita ingat marah kenapa? Kenapa Pakatan Harapan tidak menjadikan isu tanah Akatan Tentera banyak telah dijual dan digadai oleh kerajaan Najib Tun Razak kepada orang asing. Yang bercakap itu bekas jeneral baru bersara. Mereka mengatakan beritahu seluruh Malaysia, tanah-tanah Akatan Tentera dijual oleh Najib, bukan dijual oleh DAP. Betul atau tidak? Oh, dengar sini maki DAP siang malam. Begitu juga hilangnya lapangan terbang Sungai Besi, Kuala Lumpur. Tentera amat sedih. Lapangan terbang yang begitu bersejarah juga dijual oleh kerajaan Najib. Bolehkah lagi kita sokong pemerintah Najib Tun Razak ini? Boleh ke tidak? Ini orang Terengganu nak sokong lagi. Kita nak jadi apa? Apa istilah tu? Kingmaker. Hadirin sekalian, yang mendedahkan penjualan tanah Akatan Tentera ini, yang paling popular ialah Tan Sri Rafidah Aziz. Rafidah Aziz ini dulu pun saya macam tu juga, saya hentam macam-macam. Maklumlah, kita pembangkang. Tun pemerintah, kita lawan. Yang paling pelik sekarang, dia pembangkang, dia sokong pemerintah. Ini pelik. Pelik ke tidak? Saya pembangkang, saya kritik kerajaan Tun, tak pelik. Ini pembangkang, dalam parlimen, sokong. Akta fake news, sokong. GST, diam. Bila orang bincang pasal SOSMA atau yang zalim, tak hadir parlimen. Pembangkang ke? Pemerintah? Tak tahu. Kita tidak tahu jantan atau betina. Payah kalau parti yang kita tidak tahu jantan betina, kena tolak dalam pilihan raya ini. Boleh ke tidak? Hadirin sekalian, kita juga kemukakan manifesto yang kita yakin calon-calon kita, wakil calon petugas akan bekerja kuat menerangkan kepada rakyat. Di antara yang segera
apabila 10 hari bulan nanti Perdana Menteri baru angkat sumpah, insya-Allah langkah pertama dalam masa 100 hari kita akan hapuskan GST. Kemudian barulah yang lain-lain. Bukan hapus hari itu, harga barang akan turun hari itu, tidak. Dia mengambil masa, bila peniaga 6% cukai sudah tak ada, kita harap dia mulalah menjual harga barang dia rendah sedikit. Kemudian subsidi barang utama akan diperkenalkan semula. Barangkali harga barang utama akan turun sedikit. Kemudian pelajar-pelajar, PT-PTN, dapat gaji 4,000 baru mula bayar hutang. Inilah hadirin sekalian program-program kita yang akan diterangkan oleh calon dan juga petugas-petugas calon dalam masa kempen 8 hari daripada sekarang. Oleh itu, hadirin yang dihormati sekalian, kita harap Terengganu, saya akui negeri yang kuat dengan UMNO dan kuat dengan PAS. Kali ini saya yakin Terengganu akan berubah, dan yang paling kuat di sini ialah Pakatan. 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 Sekian dulu. Selamat mengundi pada 9 hari bulan nanti. Semoga Pakatan Harapan akan bercahaya dan menjelma di negeri Terengganu dan khasnya Dungun dan dewan-dewan undangan negerinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Muhammad bin Sabu, begitu bersemangat sekali. Minta tolong sekali lagi hadirin hadirat yang berada di hadapan, minta tolong duduk. Orang yang di belakang tidak nampak di atas pentas. Dan yang keduanya, saya ingin maklumkan bahawa tadi itu adalah sebenarnya gimmick